sedekah subuh termasuk amalan yang sangat mudah tapi sangat terbaik dan agung manfaatnya, bahkan dahsyat balasan Allah. Kenapa sedekah subuh lebih istimewa daripada sedekah di waktu lain? Tapi yang perlu diperhatikan pertama sedekah subuh. Kenapa sedekah subuh lebih istimewa? Karena ada malaikat yang Allah turunkan, tugasnya cuma satu, mendoakan orang yang bersedekah di subuh hari. Siapa yang tidak mau doa malaikat? Yang kedua, di subuh hari selalu kita bersedekah, termasuk di waktu subuh maupun di waktu lain. Sering saya memperhatikan jarang jamaah menggunakan doa sesudah sedekah. Padahal doa sesudah sedekah atau sedekah disertai doa dahsyat, bahkan doa terjamin makbul. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini berikan kemudahan bisa ke tanah suci haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini anakku sedang ujian, termasuk anak-anak, ajarin anak isi sedekah, anak doa. Ya Allah, saya lagi ujian, mudahkan ujian saya. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini titipkan pahala sedekahku untuk kedua orang tuaku. Itu juga boleh, tetapi tolong disesuaikan. Jangan sedekahnya koin-koin tapi doanya sampai terbit matahari. Malu sama Allah. Kelamaan, kata malaikat doanya, padahal sedekahnya teng teng teng. Kalau saya usulkan satu kali sedekah, satu kali hajat.